Sejak saya selepas saya membaca habis, tuan-tuan, puan-puan boleh agak tajuknya dan saya tuju kepada sesiapa. Aku insan ajnabi. Aku berasal dari tanah tinggi. Bangsaku menjelajah dunia. Bangsaku pernah menguasai dunia. Kecantikanku menawan sesiapa saja. Lemah gemilaiku melembutkan lelaki perkasa. Kecerdikanku, kecantikanku boleh diperniaga. Aku wanita ajnabi merantau ke mana, mencari rezeki merata dunia. Kuala Lumpur, Paris, Hong Kong, aku merantau. Pembesar negara kukuasai. Kukuasai pembesar negara. Pembesar negara kuasaiku. Sebut saja apa berniaga, aku tetap di sana. Kepercayaan dan akidah sama sahaja. Sekejap muslimah, sekejap insania. Aku tetap manusia beragama. Manisku dijilat, manisku disedut. Aku rela kerana berniaga. Aku berakidah, aku insania. Ku tahu siapa yang menyedutku. Manisku masih banyak. Manusia rakus menghirupku. Kadang menggilir, kadang digilir. Aku berniaga tak kira siapa. Zuriatku ada. Ku tahu siapa bapanya. Masakan tidak, di sarangku ia bertelur. Manisku belum habis dihisap. Sepahku dibuang merata. Badanku dihancur luluh. Tulangku berkecai rapuh. C4 dipanggil untuk musnahku. Rohku tetap menjala. Rohku tetap merayap. Setiap dada media, ku buka cerita. Ku tahu siapa pemusnahku. Rohku berulang alik. Entah di Mongolia, entah di Paris, entah di Shah Alam, entah di Putrajaya. Rohku menjala, rohku terus menjala. Pemusnahku akan kucala. Roh suciku di awang-awangan, menghinggap siapa saja yang berangan-angan. Tak kira pangkat atau kedudukan, pemusnahku akan kumusnahkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Haji Mat Sabu. Tak sangka orang politik bisa untuk berkata-kata dalam saja. Jadi berapa lama ya Tuan Haji nak karang untuk saja ni? Atau memang selama ini memang ada koleksi saja? Memang telah ada dalam pemikiran saya. Tadi balik selepas sama yang maghrib sekejap, dalam masa lebih kurang 20 minit saya karang saja ini. Okey, sudah. Orang yang berkenaan sudah ada dalam pemikiran saya. Ya, bila kita ada aim dia memang cepatlah idea itu mengalir. Jadi sebelum saya terlupa, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih dengan kehadiran yang berbahagia Dato' Hasan Ali. Terima kasih datang pada malam ini. Terima kasih diucapkan. Dan memang dalam bersahaja tadi penuh sinikal. Satu pengajaran pada kita untuk menjadikan setiap kata-kata sebagai satu iktibar. Jadi macam Dato' Hatas ni, biasa mengarang saja atau macam mana? Atau memang ada kecenderungan buat saja?
sebenarnya kalau saya bukan jadi orang politik dulu, memang saya akan jadi penyajak. Benar kata apa lagi ya? Masa muda-muda dulu, zaman, you know. Yeah. Memanglah cara nak meluahkan perasaan melalui sajalah. Yeah. Tapi tak pernah sampai pada orang pun. Kita baca, dia panggil shock sendirilah. Jadi tidak ada satu yang dibukukan ke atau satu antologi ke tak. Antologi, ya. Tapi mana tahu tiba-tiba muncul lah antologi Dato' Hatta. Ya, kalau dah tak jadi ahli parlimen ke. Ya. Dia biasanya lepas 20 tahun wujud, dia baru dihargai. Yeah. Ada antologi daripada yang bahagia Tuan Haji Masabu, yeah, dan Dato' Hatta. Semua jadi satu renungan dan satu kata, pandangan mengenai situasi politik dan situasi masyarakat pada masa itu. Ya, cadangan yang baik. Betul-betul. Kadang-kadang kalau penyajak-penyajak biasa terlalu kelas. Cerita pasal cinta, cerita pasal perasaan, cerita pasal alam, is very kelas. Tapi tak ramai bercerita pasal masyarakat. Padahal yang rosak masyarakat. Yang merosakkan, yang memotorkan sebab hati masyarakat. Kalau hati masyarakat bersih, dunia ini bersih. Kalau hati masyarakat bersih, dunia ini tak ada penjenayah. Kalau hati masyarakat bersih, orang tak berani rendah diri. Betul ya, Tuan Haji? Tapi bila hati dah kotor, sampah depan mata pun tak tahu. Apatah lagi yang jauh sana. Jadi, itu masalah kita pada hari ini. Jadi, Dr. Hatta, dari perspektif saja pula, apa yang boleh kita lontarkan untuk mengubah pandangan masyarakat? Seperti juga nyanyian, ya, seperti juga seni-seni lukis. Semua ini adalah seni-seni halus yang kalau dapat dimanfaatkan dengan betul, dia mudah menyentuh perasaan dan mudah dapat masuk ke dalam pemikiran dan merubah tingkah laku seorang. Sebab ianya boleh menyentuh di mana yang lembut di hati manusia itu dan boleh membawa kesedaran. Jadi sebab itu kalau penyanyi-penyanyi dapat membawa lagu yang baik, ya, dengan irama, dengan lirik yang cukup menusuk, dia boleh membuat perubahan. Begitu juga seni lukis, begitu juga penyajak. Ya, penyajak ni kalau pun simple, dua muka surat, ada yang 5-6 baris saja, tapi kalau menusuk, maka dia boleh melakukan perubahan. Tapi untuk seorang itu boleh menjadi seorang penyajak yang boleh menusuk perasaan orang, dia kena adalah juga dia punya skill, experience dia. Sometimes it is not what is said, who said it. Artinya kalau penyajak itu sudah masyhur, sudah terkenal macam Mak Sabu kita, apa dia sebut pun menusuk perasaan. Tapi kalau orang baru nak bercakap, dia reka bukan main cantik pun, tapi siapalah dia tu, maka orang tak nampak juga. So jangan putus asa, ya. Kalau pertama kali tak boleh, cuba lagi. Lama-lama insya-Allah akan memberi kesan. Tapi kita nantikan antologi daripada Dr. Hatta selepas ini. Sedikit dengan Tuan Haji Masabu, ya. Kalau kita siap Profesi Rashid sekarang ni, kalau penasihat kadang-kadang bila di atas pentas dia macam sempurna sifatnya. Tapi bila di bawah, orang tak kenal siapa ni, penasihat ke? Macam mana komen Tuan Haji juga? Itu memanglah bila dia berada di atas pentas, dia berlagak sebagai seorang penasihat. Tapi di luar, dia manusia biasa, itu perkara biasa. Macam juga pelakon. Pelakon yang membawa watak, kita jumpa dia di luar, di warung. Kita nampak dia seorang insan biasa. Jadi penasihat ini, tetapi kalau orang yang bernasihat, mesti masa dia bernasihat, memuja Tuhan, membawa orang pada akhlak yang baik di luar.